Masih oke sih, cuman kalau gue pakai agak lamaan ya, misalnya gue pakai. Jadi setelah 1 jam, 2 jam gitu guys, memang AirPods ini udah ringan sih. Cuman karena ini kan dia silikon ya, bahan silikon ya, jadi lama-lama juga berasa capek gitu guys. Terutama di bagian rongga telinga gitu guys. Jadi rongga telinganya ini tuh mulai berasa penat gitu guys, capek gitu guys. Kia ora te fanau, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini kita akan ini ya, review untuk produk Komplee guys. Nah, produk Komplee ini dia adalah tambahan ya. Jadi Komplee ini dia punya produk-produk untuk ini ya, untuk memperlengkapi produk earbuds kita. Salah satunya AirPods guys. Jadi AirPods ini kalau stoknya kalian bisa lihat nih, tuh dia kan cuman dari silikon biasa kayak gini guys nih. Jadi dia silikonnya kayak gini guys, kalau dari AirPods biasa ya. Ini udah gua pakai kira-kira sekitar setengah tahunan guys, setengah tahunan masih oke sih, cuman kalau gua pakai agak lamaan ya, misalnya gua pakai. Jadi setelah 1 jam, 2 jam gitu guys, memang AirPods ini udah ringan sih, cuman karena ini kan dia silikon ya, bahan silikon ya, jadi lama-lama juga berasa capek gitu guys, terutama di bagian rongga telinga gitu guys. Jadi rongga telinganya ini tuh mulai berasa penat gitu guys, capek gitu guys. Nah, lalu dari Komplee ini, dia punya earbuds penggantinya, tapi ini dia dari bahannya memory foam guys. Nah, memory foam ini tuh dia banyak digunakan di earbuds-earbuds untuk profesional ya. Jadi contohnya kayak in-ear monitor yang biasa dipakai di stage-stage itu guys, itu kan mereka pasti lama tuh. Kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya, kita review Shure, itu dia juga menggunakan memory foam. Jadi waktu dipakai di telinga kita itu berasanya nyaman banget gitu guys, bahkan sampai berjam-jam, sampai 3 jam 4 jam gitu, nyaman gitu guys. Oke, langsung kita lihat ya. Jadi untuk pemasangannya tuh dia sangat simple nih guys. Jadi pemasangannya tuh tinggal kita lepas yang silikon kita yang tadi itu, lalu kita kayak pinch gitu aja, tinggal masukin dan jadi deh. Dan keunggulan dari Komplee ini juga guys, itu kalian tetap bisa simpan di dalam AirPods wireless ini guys, tanpa harus melepas buds-nya guys. Oke, langsung gua akan buka ini guys untuk Komplee Foam. Ini by the way, massive shout to Komplee Foam ya, karena dalam video ini mereka sudah mensupport channel kita dan mereka sponsor untuk buds kita. Yeay. Oke, langsung kita buka ya. Jadi bukanya dia kayak gini, dia udah ada handle-nya, tinggal tarik gitu aja. Jadi kayak gini guys untuk produknya nih. Tuh, kita bisa lihat. Gua ambil dua dulu. Ini gua pakai yang size M. Oke, jadi kayak gini produknya guys. Dia selain memory foam, dia juga udah ada lagi tambahan untuk filternya tuh guys. Tuh. Jadi dia mantap banget nih guys. Tuh. Dan memory foamnya ini kalau gua lihat sih, dia memory foamnya ini bagus punya nih guys. Jadi dia beneran bakal bikin comfort gitu guys. Oke, langsung gue copot ini untuk yang silikon gue ya. Jadi untuk nyopotnya kalian tinggal kayak gini nih, terus kita ini kan ada size nya juga atau M tuh, kalian bisa lihat kelihatan nggak tuh, nggak kelihatan ya, ada size M nya tuh. Sip. Jadi ini ditarik atau diputar nih, bentar. Nah, kok tinggal ditarik gitu doang guys, ternyata tinggal ditarik doang kita bisa udah lepas tuh. Ini yang stock by the way kayak gini ya. Ini yang silikon stock bawaannya Apple nih. Setelah gue lihat yang memory foam ini juga beda banget sih. Kita pasang kayak gini doang nih. Jadi nggak perlu di apa-apain ya, cuma di kayak ditarik terus langsung dipasang, tinggal gini doang tuh. Enak sih guys, gitu doang dan ini bisa di adjust tuh. Langsung gue akan pakai ya. Kita pakai gini di sama kayak di squeeze dulu gini, lalu masukin tuh.
Jadi yang satu ini gue udah pakai Comply, yang satu lagi gue pakai Silicon nih. Saat ini yang gue rasain itu yang Comply ini dia lebih kayak lebih nge-seal gitu guys. Sealnya tuh memang beneran berasa banget tuh guys. Jadi kalau gue nyalain ininya ya. Oke, kalau gue nyalain ini ya untuk noise cancellation-nya. Ini sekarang gue noise cancellation-nya on nih, by the way nih. Gue bisa berasa loh, yang ini masih bocor guys. Kalau gini baru kelihatan nih. Jadi yang ini dia beneran sharp perfectly. Kalau yang ini dia masih ada bocor dikit gitu guys. Nah, sekarang gue juga udah gak sabar, gue pengen copot ini, lepas ini juga, dan ganti dengan yang Comply nih. Karena mantap habis guys. Langsung gue pakai Comply juga dua-duanya. Kayak ini. Tinggal di clip gitu doang. Simple banget pasangnya. Tuh. Clip gitu. Udah, ini udah dua-duanya Comply ya, by the way ya. Langsung gue pakai nih. Wah, kayak gini mantap abis nih guys. Ini beneran perfect banget. Jadi gue beneran berasa kedok banget gitu guys. Sekarang gue pengen dengerin langsung musiknya guys. Oke, gue sekarang dengerin musik langsung nih guys. Ini beneran enak nih. Jadi gini ya guys ya. Coba nih kuat. Langsung gue bisa berasa. Karena gue biasa pakai ini ya. Bisa gue pakai AirPods gue ini. Dan langsung gue sakit teka ini juga langsung gue bisa berasa kalau ini tuh bassnya tuh lebih berasa gitu guys. Jadi bassnya lebih berasa dan musiknya itu rasanya kayak lebih full gitu guys. Musiknya berasa banget lebih full dan wah ini susah untuk dikatakan guys. Karena nih barusan kayak AirPod gue nih beneran di upgrade lagi gitu guys. Jadi AirPod Pro nih, AirPod Pro upgrade lagi jadi lebih wah mantap habis nih guys. Kalau kalian punya AirPods Pro atau Samsung Galaxy Buds gitu ya, produk ini sangat gua highly recommend nih guys. Kalian pasti harus punya ini guys. Harus punya ini guys. Wajib punya ini. Oke. Okay. Wah, rasanya jadi mantap banget guys. Dan musiknya tuh jadi lebih full ya. Dan gini guys, jadi ini gua langsung juga bisa ngerasain kalau setelah gua pakai Comply ini itu di telinga tuh jauh lebih nyaman dan dia memory foamnya tuh beneran fit dan jadi nggak bikin rongga telinga nih jadi capek gitu guys. Untuk rongganya ini guys, untuk setiap Comply foamnya ini guys, dia tuh sama Comply itu dia udah dibuat sedemikian rupa perfect untuk rongga telinga kita ya guys ya. Jadi dia memang di engineer dengan luar biasa sehingga dia perfect untuk telinga kita gitu guys. Dan ini ya guys ya, misal untuk gerak-gerak gini pun nih, untuk gerak-gerak gini pun dia nggak berasa loose sama sekali gitu guys. Jadi dia tetap nempel di telinga kita gitu guys. Mantap habis nih guys. Jadi dengan berasanya musik ini lebih full itu kalian bisa dengerin musik kalian tuh nggak perlu kenceng-kenceng gitu guys. Jadi lebih sehat untuk telinga kita juga gitu guys. Nah, lalu karena perfectnya isolation ini guys, jadi ini tuh menyempurnakan noise cancellationnya dari produk kalian gitu. Dalam hal ini AirPod Pro ya guys ya. Jadi yang terpenting itu kalian bisa pakai ini tuh jauh lebih lama gitu guys. Karena nih, gue nggak berasa apa-apa nih guys. Kalau ini gue lagi pakai nih guys. Karena ini kan lagi gue set pakai yang ini nih, yang mode transparency tuh, yang mode transparency. Jadi gue kayak pakai AirPod ini juga nggak berasa nih kalau gue lagi pakai AirPod gitu guys. Jadi mantap habis deh guys. Oke guys, jadi ini masukan dari gue ya. Kalau kalian punya AirPod atau Galaxy atau Samsung Galaxy Buds, kalian wajib punya ini nih guys. Dan ini gue akan demonstrasikan juga kalau kalian nyimpan nih kayak gimana nih. Misalnya gue lagi mau simpan nih, tinggal taruh aja di sini. Tuh. Dan ini nggak perlu dilepas ya, tetap bisa masuk normal kayak gini tuh guys. Tuh. Oh. Nah, untuk Comply foam ini, kalian cara ordernya itu, kalian mesti cari ukuran yang fit dulu guys. Misal untuk AirPods Pro kalian, itu kalau stok bawaannya, itu dia adalah size M kan. Jadi kalau misal kalian udah cocok pakai size M, itu kalian lakukan yang namanya
ear fit test di iPhone atau iPad kalian. Kalau ear fit testnya tuh tulisannya nanti dia good seal atau fit, itu kalian tinggal order aja yang ukurannya yang sama gitu guys. Kalau kalian mau order yang ukurannya berbeda-beda, tersedia juga assorted nih guys. Itu yang ini nih guys. Jadi dia tuh assorted nih. Kalau assorted nih dia adalah dari size S, M, lalu tersedia juga size L gitu guys. Kalau yang ini itu dia hanya size M gitu guys ya. Jadi kalau misal kalian mau rame-rame nih, itu kalian juga bisa pesan yang assorted ini gitu guys. Ini size S, M, dan L tuh. Jadi kalian nggak akan salah gitu. Atau misal kalian punya teman atau keluarga yang ukurannya size L, kalian bisa beli yang produk yang assorted ini guys. Kalau misal kalian memang cuman buat kalian doang, ya beli aja yang size yang tepat, yaitu size M atau size S atau size L gitu. Jadi misal yang memory foam kalian tuh udah kayak lembek atau udah nggak seal lagi, kalian bisa pakai yang sisanya ini gitu guys. Oke, jadi dia setiap kalian beli itu kalian dapat 3 pair ya. 3 pair dan ini juga 3 pair, tapi ini shorter gitu guys. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kita tentang review untuk Compli earbuds ya. Jadi gua highly recommended kalau kalian punya AirPods Pro atau Samsung Galaxy Buds. Dan kalian bisa cek juga di website mereka, itu di www.compliform.com. Jadi mereka juga bikin earbud ini tuh nggak cuma buat AirPods Pro, nggak cuma buat Samsung Galaxy Buds, tapi juga untuk merek-merek lainnya. Kalian bisa langsung ke compliforms.com. Dan kalian bisa pakai kode ND15. Jadi kodenya ANDY15. Kalian akan dapat diskon khusus dari mereka. Jadi kalian bisa dapat deal yang lumayan banget tuh guys. Dan juga kode ND15 ini dia cuman bisa dipakai untuk 100 pembeli pertama ya guys ya. Jadi kalau kalian nonton video ini, kalian minat, langsung beli guys. Karena kalau udah lewat dari 100, kode gua nih bakal nggak bisa dipakai lagi itu guys. Tapi gua juga akan tulis referensi ya untuk pembelian produk Compli ini di bagian description guys. Jadi gua akan terus bekerja sama dengan Compli. Kalau ada promosi-promosi lainnya yang bisa kalian dapat lewat channel gua akan tulis di description yang bawah. Jadi kalian pastikan cek juga description bawah sebelum beli ini guys, supaya kalian juga bisa dapat dealnya dan kalian juga bisa dapat form yang bagus gitu guys. Oke guys, kita juga akan bagi-bagi untuk 5 pemenang ya. Jadi bagi kalian yang suka Compli Form, kalian caranya gampang, cukup subscribe di channel kita ini, lalu kalian share video ini ke teman-teman kalian di sosial media kalian. Juga kalian tag ke kita di Facebook atau Instagram gitu guys. Nanti kita akan pilih untuk 5 pemenang yang beruntung, kita akan kirim assorted guys. Jadi kalian bisa coba rame-rame. Oke, jadi sekian dulu video dari kita tentang Compli Form ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, pastikan juga nyalain tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita langsung. Thanks for watching guys, God bless you all. Kakitano, bye-bye. Bye.